Assalamualaikum. Good morning. Hari ni 11 hari bulan 4. Aku nak buat pengisian barang dari Sungai Merap hala pergi ke JB Port. Barang yang aku ambil yang hari tu, yang trip yang lepas dari Ipoh pergi Sungai Merap tu, yang barang tu juga, yang ni nak bawa dari Sungai Merap pergi ke JB. Dia nak buat greenhouse. Aku pun tak tahulah dalam port tu ada kebun. Orang tu kata dia nak pasang greenhouse. Yelah. Yang ni tambang dia bayar. Dia ambil lori je. Untuk loading dia dah ada orang. Turun barang dia tak cukup orang. Dia minta tolong aku. Buat turun tak apa, nanti kita tolong dia nanti. Dia nak pagi ni isi barang pukul 8. Ambil Sungai Merap. Dia nak sampai pagi esok. Barang dia nak sampai pagi esok. Maknanya aku jaga, aku isi barang, aku akan balik. Aku nak sebih lori sikit-sikit, tembak grease, maintenance, tengok apa yang patut. Nanti lepas berbuka baru jalan. Tak macam tu. Berbuka ngamak jalan. Sampai sana pukul 3 pagi, 4 pagi boleh rehat sekejap. Besok pagi turun barang, lepak-lepak tengok lah lepas berbuka ke ataupun macam mana ke. Kita balik semula KL. Lepas tu aku nak open trip hari Jumaat. Patutnya trip aku hari Rabu. Sebab apa ni, customer ni dia nak hari barang dia nak sampai besok. Jadi aku kena tunda lah trip hari Rabu tu. Yang pergi Pantai Timur tu aku kena pergi hari Jumaat. Lagipun barang pun tak banyak lagi. Baru ada sikit-sikit barang. Tak tahu lagi tengok macam mana. Sebab nak penghujung-penghujung ni kurang sikit. Orang nak ambil lori. Aku takut nanti sebab aku sekarang ni bertembung dua job untuk hari Jumaat ni yang nak tunda ni. Job barang tumpang Pantai Timur dengan job pindah rumah. Pindah rumah tu dia confirm. Tu aku jadi dia, aku jadi sebab salah ni. Aku ingat nanti barang yang apa, yang tumpang tu aku pas kat orang je. Abang yang tumpang pun tak banyak. Biar aku ambil job yang dah booking. Yang dah booking ni local dia, area KL dia. Ambil ceras hantar pergi Melawati. Wang Semaju. Yang tu dia tengah bincang dulu. Kalau dia confirm nanti dia depositkan aku dulu. Untuk confirmkan tarikh. Untuk bulan apa, nak raya ni aku ambil yang mana. Mana yang patut dah, mana yang berbaloi. Anak raya ni jangan buat pasal. Duit nak pakai banyak pun. Okay lah, nanti kita sambung lagi. Dah sampai dah. Siap buka pintu. Tunggu tuan tanah. Dia kata pukul 8. Hampir nak habis lah. Tinggal lagi meja 2 biji. Penuh besi. Barang-barang construction. Dalam lori ada sikit kayu. Siap dah isi barang. Jadi ni lah barang dia. Barang semua 20 kaki. Besi ni 24 kaki ni. Tapi dia bengkok. Dia jadi yang bengkok macam ni. Yang sini tu 20 kaki. Yang curve macam U tu 24 kaki. Barang ni kita ambil dari Ipoh, hantar ke sini. Sini proses buat pergi ke JB. Okay, kita sambung lagi. Barang dia Anggaran aku lah dalam 3.5 tons, 4 tons, 4.5 tons, lebih kurang lah. Sebab besi staging, lepas tu tapak kaki staging tu berapa guni? 1 guni.
ini mau ambil lesen ni. Itu jangan horn ni, biar dia. Jadi dia kelang kabut nanti silap masuk dia reverse lagi langgar aku pula. Aku malam ni gerak lepas berbuka. Ni balik, balik nak tembak grease dulu. Kalau sap tengok apa-apa yang patut dulu. Nak tukar mentol itu yang terbakar tu, 2 biji tu. Besok pun turun barang, dia kata nak awal pagi. Aku rasa tak awal pagi. Esok mesti pukul 10, 10.30. Orang masuk kerja dah dalam port, orang masuk kerja 8.30. Pukul 8 lah. Tapi pukul 8 bukan orang nak buat kerja lagi. Nak relax-relax dulu, confirmnya. Dia bukan macam macam pejabat sendiri. Ini buat kerja dengan orang. Kerja dengan orang tahu lah. Kalau toke sendiri buat kerja, jam tu juga boleh masuk. Esok agak-agak pukul 10 lah, 10-11 lah tu marang. Tak percaya tengok besok. Ni loading je boleh awal. Masa loading dia sendiri yang buat. Aku bantu-bantu sikit je. Tolong-tolong susun-susun. Kalau angkat sikit-sikit tadi. Dia sebenarnya dia nak manpower masa turun tu. Minta aku tolong. Tapi tak apalah, kita lebih kurang memudahkan kerja orang. Nanti orang mudahkan kerja kita lah. Yang buat kerja je semua orang tua. Kesian lah. Semua bayi-bayi bapak aku umur. Tolong angkat. Orang bukan yang larat angkat besi-besi tu. Di malam sambung lagi. Baru nak mulakan perjalanan. Kita check dulu apa patut. Lampu macam biasa. Minyak enjin aku dah check tadi. Lampu brek lah. Lampu brek yang belakang yang penting. Signal confirm-confirm hidup. Kita dah sampai R&R Macap. Banyak lori lah. Nak parking tak boleh ni. Pacita ni. Lepak Petronas lah. Beli Maggi 2 bungkus. Double kan dia. Wow, pencah 2. Oh, padu. Kita hilangkan mengantuk makan Maggi. Sekarang pukul 1. Aku kalau boleh aku nak tidur dekat depan pintu pagar. Besok buka pintu tu aku masuk. Ngantuk tu. Tak tidur siang tadi. Tak rehat. Bawa anak bini pergi baju raya, beli baju raya. Tadi isi barang pagi. Balik kejap. Tembak grease. Cuci-cuci lantai lori ni. Banyak pula apa telur lipas. Buka cover tepi. Bawah-bawah kapek ni. Cuci air sabun. Banyak gila telur lipas. Lepas tu siap-siap lepas main Zuhur tu, pergi beli baju raya dulu. Tak beli pun, beli t-shirt. Beli t-shirt anak aku. Balik pun dah petang lah. Petang kalau buka boleh tidur. Pergi naik pusing-pusing. Bawa budak kecil tu naik motor pusing round-round taman. Bawa dia main taman. Buka puasa baru nak jalan. Jalan pun apa, borak-borak tu baru boleh jalan.
apa, esok masa panjang. Boleh lepak esok pergi rumah saudara aku, buka puasa kat sana. Ya, makan dulu lah. Tak makan kenyang-kenyang. Cari tempat parking, tidur lah. Tu nak tidur lah tu. Bibus laju-laju tu. Mengantuk sangat lah tu trailer ni. Kita dah sampai. Dah sampai lah. Sampai mana aku tak tahu. Dah dekat-dekat lah. Lagi dalam 20 kilo. Sekarang kita lepak dekat-dekat Petron ni. Aku nangis sakit perut ni. Buang besar. Lepas tu senang nak semayang esok. Senang main subuh. Ni tadi mengantuk sangat-sangat. Dah sampai tak mengantuk pula. Aduh, jam juga. Kalau aku parking tempat-tempat lain, pakai air lah. Kalau ada pakai air tak apa. Sekarang ni nak semayang senang. Kalau kita parking tempat tak ada pipe, aduh, takkan nak pakai air mineral tu. Air mineral pun tengah sikit dia. Sekarang pukul 2. 2:30. Aku nak parking dekat tu, tepi signboard tu. Takut trailer lalu lah. Takut senggol dia, malas aku. Parking kat sini lah. Ni pun boleh tepi ni. Jalan ni besar. Tapi itulah, parking kalau tepi-tepi jalan ni bising tau. Tak boleh nak tidur. Buka tingkap, mati enjin. Aduh, ay, memakak pun ni. Bunyi lori, bunyi kereta, bunyi motor. Aku nak cari. Tadi aku nak parking dekat lepas, lepas tu skudai tu kan. Ada pondok apa, tempat isi tas senggol bilik air, tempat surau tu. Banyak pula lori situ. Menyudahnya depan lagi lah. Sampai BHP depan lagi lah. Sampai Share depan lagi lah. Depan-depan sampai ke sini lah. Nak sampai lah. Tibai Maggi 2 bungkus tadi. Nak terberak pula. Air bekal tinggal lagi sikit lagi tu. Ujung-ujung lah tu. Minoiter pula. Oh, lagi dia mau nak berak. Mari katanya. Okay lah. Gerak dulu. Esok sambung lagi. Morning. Selamat pagi. Ada ni lah. Petron ni. Tak, Petron mana lah ni. Lepas semalam lah. Baru sedar lah. Bangun. Tengok macam alamak. 7:30. Semayang subuh dah ke mana. Dengan nak kencing je. Aku wrong way dari situ. Mari sini. Nak tidur dalam ni. Takut ganggu pula. Orang nak keluar masuk. Bunyi tak ramai Petron ni. Nak telefon Tuan Tanah. Dia dah ada mana Tuan Tanah? Turun barang. Tak tahu ni macam mana. Balik ke? Tak buka puasa kat sini ke? Aku ada saudara kat sini. Dia ajak buka puasa rumah dia. Mau buka puasa. Nak kena bungkus siap-siap nasi lauk. Buka atas highway. Seksa tu. Balik mesti jam jalan kat Senawang. Senawang ala-ala nak balik ke apa, nak masuk KL. Kalau dah petang. Ya, ciao. Nanti kita telefon. Nanti kita sambung balik. Kita dah sampai JB Port. Parking tunggu. Tunggu apa? Tunggu staff dia tak sampai. Sebab parking lori ya. Dia kat sana tu lah.
Ada poli bantuan tadi, dia tak bagi aku parking kat tepi jalan. So aku parking kat sini. Parking lah. Tunggu jap. Manalah manusia ni. Janganlah buang masa orang. Aku faham tak manusia. Cepat sikit buat kerja. Aduh hai. Dah pukul 7 sampai sekarang dah pukul 9. Berapa jam orang kau buang masa orang. Dah masuk dah dalam ni. Lepas pada tadi macam pondok tol tu, kena sidai lagi kat sini. Nak pergi briefing lah, apalah. Dia punya law dia macam tu. Aku biasa masuk port, masuk port, port Kelang tu kan, tak ada lah macam gini. Masuk ambil IC, dah pergi hantar barang. Hantar pergi isi barang. Aku biasa isi tu lah kat gold coin tu. Si dedak lah. Ini bukan main susah masuk. Macam masuk jabat Perdana Menteri pula. Akhirnya, setelah berapa jam kena sidai, dah boleh jalan lah. Barang tak turun lagi ni. Dia bagi briefing lah pasal safety. Aduh hai, lemah betul aku. Tahu pergi mandi dulu tak apa tadi. Janjilah 7:30 suruh datang tunggu barang. Lalih dekat pukul 12 lah. Hampir-hampir dah nak siap. Tinggal besi lengkung yang 24 kaki tu je. Main tu. Laju ke? Dah tu barang. Kita nak pergi rumah saudara aku lah. Mandi dulu. Air dia hitam lah. Tapi memang busuk air dia. Kau-kau punya bau. Sampah kot. Busuk gila air dia. Ni tak tahu lah, tank minyak masak ke, dedak ke, kalau minyak petrol. Oh tapi bahan bakar tu ada stiker. Ya Allah hai. Sejak tu barang. Duduk dalam lori lama-lama pun tak boleh juga. Tak peluk, tak keluar peluh. Oh tadi keluar lori tu oh, macam harimau lapar tu. Tengok barang dalam lori. Tolak. Tak sampai setengah jam settle. Tak dan lah nak pasang stand. Taruh handset atas stand. Tak dan lah, tak sempat dah semua. Semua macam harimau lapar tengok. Kita bawa joran. Tapi ada pot aku tengok pagi tadi. Tapi depan kedai orang macam segan pula nak main casting kat situ. Orang tengok. Kalau cari taman-taman permainan boleh lah. Taman rekreasi kan. Ini jalan pun tak tahu ni. Mana-mana lagi. Nak pergi rumah saudara aku dah tak ingat jalan. Air dia keluar dulu dari port ni. Apa kita hello dia lagi. Kita baru sampai. Baru sampai rumah. 6:30 ni. Baru lepas buka. Trip pun dah habis. Sambung hari Jumaat ni. Esok tak ada trip. Esok nak beli baju raya. Hari Jumaat trip lokal. Pindah rumah. Minggu depan kita nak open trip Pantai Timur last satu. Kalau tidak minggu ni ada trip. Barang tak berapa nak ada. Aku pas kat orang je lah. Video pun penghujung dah. Habis dah trip ni.
Kalau korang nak sewa lori, apa-apa berkaitan lori, boleh cari aku. Aku taruh link dekat description. Okay. Bye. Assalamualaikum.